Selanjutnya. Siapa kita? Pancasila NKRI. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dikumpulkan di majelis Khidmah Asmaul Husna ini, dikumpulkan oleh asma-asma Allah, dikumpulkan oleh asma-asma yang mulia, asma-asma yang bagus. Dengan harapan wasilah itu kita semua akan menjadi manusia yang bagus,
manusia yang mulia indan nas wa indallah Allahumma amin ya rabbal alamin. MWC dan Kecamatan Majenang menghaturkan terima kasih kepada seluruh jajaran MWC NU se-distrik Majenang bersekara Pucung karena acara ini terselenggara atas kehebatan para rekan-rekan MWC NU se-distrik Majenang dan Karang Pucung. Diaturkan terima kasih dan mohon maaf apabila kami MWC Majenang di dalam melaksanakan penyelenggaraan ini kurang ikrom kepada semuanya karena kami melihat ya Syekh di belakang begitu banyak tidak mendapatkan tempat duduk, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk semuanya saja. Kemudian besar harapan kami mudah-mudahan Asmaul Husna sedistrik seperti ini, sejawa mancung seperti ini bisa dilaksanakan secara rutin baik itu secara kuartal, semester ataupun tahunan sehingga untuk menyatukan semua warga Nahdiyin dengan berhikmah Asmaul Husna. Itu besar harapan kami. Kemudian yang terakhir, kami ikut berpesan kepada seluruh warga Nahdiyin bahwa di tahun 2024 kita akan masuk ke tahun politik. Namun demikian sekarang pun sudah mulai terasa dengan banyaknya banner-banner yang bertaburan. Besar harapan kami kita sebagai warga Nahdiyin di dalam menghadapi tahun politik nanti bisa ikut berperan serta menjaga keamanan, menjaga kenyamanan kehidupan di lingkungan masing-masing. Kemudian kita sebagai warga Nahdiyin jangan sampai bersitegang hanya karena berbeda partai politik kemudian kita tegang. Berbeda pilihan kita tegang. Jangan sampai warga Nahdiyin seperti itu. Cukuplah tegang ketika berbeda kelamin. Karena dengan tegang hanya karena beda pilihan nanti kita sendiri yang akan rugi. Untuk itu gunakan hak pilih panjenengan semuanya. Jadilah warga Nahdiyin berpolitik yang santun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir sekali kami berpesan monggo Bapak Ibu supaya bisa lebih mengenal, lebih paham tentang perpolitikan, supaya Bapak Ibu tidak hanya menjadi objek politik saja, tapi kita betul-betul bisa ikut berperan aktif sebagai politisi praktis tentunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mengingat waktu sudah siang, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangan ikroman kami di dalam menyelenggarakan Asmaul Husna ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepanitiaan sedawa mancung atas terselenggaranya Asmaul Husna di MWC Kecamatan Majenang ini. Mudah-mudahan selanjutnya bisa diselenggarakan di MWC-MWC yang lain dengan secara bersamaan atau serempak seperti yang kita selenggarakan di Majenang ini. Matur nembah nuwun pada beliau Syekh Amjad juga yang Syekh Mukhlisuddin yang jauh hadir di Majenang. Mudah-mudahan memberikan keberkahan tersendiri bagi kita semua, bagi kita semua umat muslim warga Nahdiyin sedaya luhur Wanarja Majenang Karang Pucung Cimanggu. Terima kasih wal afu minkum hadanallahu ila siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila hadarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.